Namaku Shanaya, dan aku adalah seorang pelajar. Semuanya berubah ketika COVID-19 masuk ke Indonesia. COVID-19 menyerang dan merusak berbagai aspek kehidupan, kesehatan, perekonomian, dan pendidikan pun dihancurkan. Memakan banyak korban, menyusahkan semua kalangan. Banyak peraturan baru ditetapkan, dan sebagai pelajar, aku hanya bisa menaati semua aturan. Masyarakat harus menjalankan semua protokol kesehatan. Sedikit membosankan, namun ini semua demi kebaikan. Tak bebas, sosialisasi dibatasi, segala aktivitas pun diawasi. Wabah COVID-19 memang belum berakhir. Masih banyak rintangan yang akan kita hadapi. Kita tentu tidak bisa sendirian dalam menghadapi wabah ini. Jadi, marilah kita bersama-sama melawan COVID-19 dengan menaati protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak.